ya, bulu iletnya bentar lagi matang, ini ada kerang jamur shiitake dan ada rumput laut ya. Nah, ini kita tutup, tinggalnya dimakanin aja. Udah lengkap, udah selesai, bumbunya udah pas. Kita tutup sampai bumbunya merata dan kita matikan apinya ya. Oke. Nah teman-teman, ini namanya udah siap ya, menu imleknya untuk sayurnya. Ini ada sincau, sincau yang kita udah potong seperti ini ya, dia banyak, jadinya seperti ini sincaunya. Dan ini ada cico, dia terendam sambilan, ini masih belum ada yang lunak. Dan ini fungsinya atau ini, di sini ada bawang putih dan jahe. Ini ada tahu kokongnya ya, ini untuk menu sayurnya ya teman-teman, untuk menu sincaunya. Jadi ini aja. Dan kalau yang ini kerangnya buat masak jamur ya, jamur shiitake. Jamurnya masih direbus sekarang, nanti kalau udah matang dimasukin kerangnya ini sama cica ya. Oke. Cicanya nanti kita rendam untuk cicanya. Oke, lanjut kita masak next. Cicanya udah selesai, udah matang. Ini namanya cicai. Ini sayurnya namanya sincau, dicampur tahu kuko, fenchi, terus apa itu namanya, cicok. Jadi di Spanyolnya ini cicai ya. Ini menu khas Imlek ya teman-teman, menu khas Imlek dia. Siangnya makan sayurnya ini, terus kerang tadi itu, tidak minum sup, tidak ada ikannya. Kalau siangnya, untuk malamnya ada. Oke. Nah ini dia guys, menu imleknya udah selesai. Aku masaknya ini udah gini aja, jamur shiitake, kerang, dan apa itu namanya, rumput laut ya, udah selesai. Sayurannya udah selesai.